Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak kambing di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang alat penjepit kambing. Ya. Biasanya kalau di Indonesia alat penjepit kambing itu terbuat dari besi ya, yang harganya kisaran 350 sampai 500 ribu, itu yang beredar di internet, di marketplace. Nah, ini bagi yang pengen hemat, ini saya ada solusi alat penjepit kambing hanya dengan modal 100 ribu. Modelnya seperti ini ya, alat penjepit kambingnya. Jadi alat penjepit kambing ini terinspirasi dari peternakan yang ada di Australia. Saya mencontoh alat ini dari peternakan yang ada di Australia. Ya, kurang lebih alatnya seperti ini. Kita tinggal beli apa? Ini belabak. Belabak ini kurang lebih butuh 3 lembar yang harganya kurang lebih 15.000 kemarin saya beli. Kemudian beli kayu kayak gini. Ini per batangnya kurang lebih harganya sekitar 30.000 kemarin saya beli. Kemudian sama kunci kayak gini ya, baut. Ini fungsinya nanti untuk kayak gini. Nah, bautnya ini kita bor. Tabur, nanti kepala kambing masuk sini. Nah, kita kunci seperti ini. Nah, kambing sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini untuk lebar, ini kita sesuaikan dengan leher kambing. Nah, seperti ini. Kemudian panjangnya kurang lebih 1,5 meter ya, kepanjang ke belakangnya. Untuk ke sampingnya kurang lebih 1,5 meter. Nah, untuk dari bawahnya situ kurang lebih berapa ya itu ya? 25 cm kayaknya. Cara kerjanya seperti ini. Ya, ini kita patenkan yang ini, kita paten, nggak bisa bergerak kalau yang ini. Yang bergerak adalah ini. Nah, nanti kepala kambingnya masuk sini. Kalau sudah masuk kita kunci pakai ini. Tuh. Nah, itu ini bautnya kita juga kita bor ini yang bawah ini. Yang satu ini paten. Ini fungsinya adalah untuk perawatan kambing, seperti memerah susu, kemudian untuk memandikan kambing, untuk nyontek kambing, jadi kita lebih mudah kambing tidak bergerak kemana-mana. Ini tadi selesai merah, ini susu kita per hasil perahan kita hari ini dapat 5 liter. Ini kambingnya banyak yang hamil. Banyak yang hamil, jadi produksinya sedikit berkurang. Oke, langsung kita praktekkan saja bagaimana cara kerjanya. Kebetulan saya lagi ingin mengobati kambing yang sedang sakit ya.
Ini kita siapkan dulu obat-obatnya. Jadi kambingnya ini ceritanya habis kawin, terus kelihatannya kok susunya itu mau kena mastitis. Jadi kita kasih obat, ini antibiotik. Pertama kita suntik antibiotik. Susunya merah itu. Ini cukup kita suntikkan. Kemudian kita kasih vitamin ya, ini Injectvit B12. Oke, pengobatannya. Oke, pengobatannya udah hampir selesai. Sekarang kita ingin memandikan. Nah, kalau misalkan kaki kambingnya bergerak-gerak seperti itu, nah kita nanti bisa mensiasati kita tali ya. Ini ada, sudah kita siapkan talinya. Kita tali kakinya itu biar dia tidak bergerak kemana-mana. Oke, coba saya tali aja karena ingin saya memandikan. Nah, ini kakinya sudah terikat, jadi aman untuk kita mandikan biar tidak nyelentak. Kalau bahasa Jawanya nyelentak ya. Air sudah siap kita siapkan. Sekarang kita mau mandikan dengan sabun reject, yaitu sabun reject yang kita dapatkan dari pabrik, harganya kurang lebih berapa ya kemarin ya? 10.000 kayaknya per liternya. Jadi kita pakai sabun yang murah aja untuk mengobati, untuk mandikan kambing ini biar hemat.